Rico, makasih ya udah ditraktir sekaligus dianterin belanja. Sama-sama Silvi, nyantai aja kali. Kan aku suami kamu. Masih ada yang kelupaan nggak? Sementara udah aman sih, udah kebeli semua. Oke, kalau gitu ayo pulang. Miko, kita nggak usah pulang ke rumah ya hari ini. Lah terus, kita pulang kemana? Ke hotel. Hah? Kenapa kok ke hotel? Nggak apa-apa sih, aku pengen refreshing aja. Kamu juga pasti lelah kan habis acara kemarin? Iya juga sih, tapi kenapa harus di hotel? Udah nurut aja. Gua hanya bisa pasrah untuk kali ini. Silvi, kenapa kita berhenti di sini? Mau beli jamu. Jamu buat apa? Kamu nggak enak badan kah? Nggak kok, ini buat kamu. Firasat gua nggak enak lagi nih. Pak mau beli jamu. Wah, kalau dilihat-lihat Mbak sama masnya pengantin baru ya. Kok Bapak tahu? Kelihatan dari masnya itu, Mbak. Gue diem aja juga kena cok. Saya ada jamu bagus nih, Mbak. Cocok buat kalian berdua. Wah, bagusnya apa tuh, Pak? Nanti Mbak sendiri aja yang ngerasain efeknya. Boleh deh, Pak. Bungkusin semuanya. Silvi, kamu beli jamu apa? Awalnya sih cuman buat beli buat kamu biar fresh. Kelihatan dari kemarin lesu banget kamu, Miko. Masa iya sih? Terus itu jamu apa lagi? Nggak tahu kalau yang ini. Kata bapaknya suruh kamu minum aja. Ntar kelihatan efeknya di aku. Kan yang minum aku, kenapa efeknya di kamu? Nggak tahu juga sih aku. Selamat datang di Hotel Best Stay. Saya Gita siap membantu reservasi Anda. Mbak mau reservasi kamar yang VIP ya? Baik, Kak. Berapa kamar? Dua, Mbak. Kok dua? Kita itu suami istri Miko. Oh iya, lupa. Satu aja, Mbak. Baik, Kak. Mohon ditunggu sebentar ya. Bener yang ini kamarnya kan? Iya, harusnya bener kamar VIP nomor 24. Ayo masuk. Luas juga ya kamarnya. Namanya juga VIP room. Terus kita mau ngapain? Ya udah, Gi, cepet dibuka. Hah? Apa yang dibuka? Miko, kamu itu mikir apaan sih? Itu jamu kamu tadi, biar kamu lebih fresh. Oh iya, maaf nggak fokus. Kepedean banget sih gue. Gue kira suruh buka apaan,